Burung ini kenapa dah? Kenapa burung ini melawan kita? Ih, dia bertarung, guys. Wah, bertarung, teman-teman. Wow. Dia juga menyerang kita dong. Saya kira dia baik. Tadi kan saya mau melawan Giant ya. Kemudian dia menunggu saya di sini sampai dia bisa membunuh saya. Guys, balik lagi di channel Bleed Universe. Dan di video hari ini kita bakalan memperlihatkan ke kalian kalau di Minecraft ada giant tersembunyi, guys. Tapi sebelum kita mulai memperlihatkan semua monster terbesar yang ada di Minecraft, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel Bleed Universe jika belum, dan lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalain, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bakalan coba lihat dulu di bawah. Nah, ini dia, guys. Di sini ada dua chest ya. Yang pertama ada chest untuk pedang, baju, dan makanan. Oke, kita dikasih golden apple, guys. Ada 3 pedang di sini ya. Oke, di sini pedang lunar great bell. Wow, ada damage-nya 100%, guys. Ini 23% damage-nya, namanya Govi. Kemudian God's Grebel. Inilah pedang dewa, guys. Dan kita mendapatkan armor. Mantap sekali, teman-teman. Kita bakalan pakai dulu armornya dan kita lihat diri kita. Wow, mantap sekali, guys. Cocok sekali dengan pedang kita. Dan saya bakalan coba, di sini ada monster ya. Wow, benar-benar 100%, teman-teman. Oh my god, kita bakalan coba, guys. Wait. Waduh, nggak bisa, guys. Oh, 100% ya. Ini masih hidup dia, tapi lumayan kuat sih pedang ini, teman-teman. Coba pengundang pedang ini. Ini tidak terlalu sakit ya. Yang tadi lebih sakit, guys. Oh my god. Oke. Dan di sini kita simpan dulu pedangnya. Saya bakalan coba bawa satu aja dan kita bakalan buka chest selanjutnya, teman-teman. Oke. Kita bakalan di sini. Wow, ada berapa giant ini? 1 2 3 4 5 6. 6 giant yang ada di Minecraft ini, guys. Wow, 6 loh, teman-teman. Kita mulai dari wood giant. Ini adalah monster kayu. Oh my god. Halo. Kita bakalan coba sapa dulu, teman-teman. Halo monster kayu. Ish, dia nggak punya mata, guys. Apakah dia baik? Oke, karena ini monsternya sepertinya baik-baik, jadi saya bakalan ke mode survival, teman-teman. Oke, kita sudah di mode survival dan makan golden apple dulu, guys. Oke, ini adalah wood giant, teman-teman. Ini terbuat dari owa wood dan lihat, guys, matanya tidak ada. Sepertinya wood giant ini baik, teman-teman. Dia tidak melukai kita ya. Oh my god. Lumayan juga ya tingginya segitu, teman-teman. Waduh, tinggi sekali dia, guys. Wow, kalau ada monster yang besar, mungkin wood giant ini bisa melindungi kita, guys. Oke, kita bakalan coba lanjut. Di sini ada stone giant. Wow, monster batu. Wow. Wah, halo monster batu. Halo, bos. Oh my god. Ini sama sih bentuknya dan dia juga nggak terlalu galak, guys. Saya mau pukul tapi takut. Nanti aja ya, akhirnya kita bakalan pukul dia. Dia terbuat dari batu dan ini kayaknya furnace, teman-teman. Dan selanjutnya ada sand giant. Wow, ini terbuat dari pasir, teman-teman. Dan ini ada matanya loh, guys ya. Halo. Hey, ini terbuat dari pasir, guys. Mereka nggak saling pukul ya. Mereka nggak saling serang, guys. Mereka baik-baik aja. Dan sekarang ada leafy giant. Apa ini, daun kah? Oh iya, guys. Ini giant daun, teman-teman. Oh my god. Ini terbuat dari daun. Sepertinya jauh daun gini deh ya. Daun jungle, teman-teman. Dan sekarang ada ice giant. Wow, giant ini terbuat dari es, teman-teman ya. Kita coba. Waduh, mantap sekali, teman-teman. Giantnya dan mereka semua baik-baik ya. Maksudnya mereka nggak galak, teman-teman. Dan ada giant snail. Wow, ini siput ya. Eh, burung ini kenapa dah? Kenapa burung ini melawan kita? Ih, kenapa? Apa ini? Wah, giant snail ini ternyata galak, teman-teman. Padahal giant-giant yang lain nggak ada masalah dengan kita. Kenapa dia malah melawan kita dong? Oke, guys. Saya bakal coba lawan semua.
Ya, mati dia, guys. Waduh. Oke, teman-teman. Ini dia. Wah, tainya Snail juga memukul kita, guys. Kita bakalan coba lihat. Di sini kan ada beberapa giant ya, teman-teman. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, guys. Ada 5 giant. Saya bakalan coba pukul satu ya. Oke. Nggak kena, guys. Oh, nggak bisa ya. Harus level 9 baru bisa, teman-teman. Baru bisa mengamukul dia ya. Ada apa ini, guys? Siapa ini? Halo, Papa. Halo, Pak. Oke, galak, guys. Galak, teman-teman. Oh my god, galak banget. Dia kenapa mengejar kita? Aduh, sakit. Oh my god, aduh sakit. Wey, ada apa ini? Kenapa semuanya menyerang saya, wey? Oh my god, guys. Saya bakalan coba lihat dulu mana lagi yang mau menyerang saya nih. Nggak ada ya? Nggak ada kan? Oke, di sana teman-teman. Masih ada lagi satu. Saya bakalan coba lawan dulu dia ya. Wey, dia bertarung, guys. Wah, bertarung teman-teman. Wow. Dia juga menyerang kita dong. Saya kira dia baik. Mati kok ya, goblin. Mati. Oke, guys. Oke, ini giant nih nggak berfungsi betah. Saya kira dia bakalan menolong kita. Dipukul pun nggak bisa, guys. Dipukul pun nggak bisa, teman-teman. Oh my god, giant macam apa ini dah? Oke, ini ya. Ini siap pukul, guys. Siap pukul, guys. Ada peringatan malah ya. You need a fighter. Harus level 9 dulu, teman-teman. Baru bisa melawan itu ya. Oke, saya bakalan cari level 9 dulu dengan cara membunuh semua monster level 6. Oke. Level 2 nggak secepat itu juga, Ferguson. Oke, guys, kita sudah menggunakan bottle of enchanting tadi dan sekarang kita sudah level 19. Sudah cukup lah ya buat menyerang giant ini ya. Nggak bisa, guys. Press all for resource. Oke, itu untuk apa, guys? Kita lihat dulu. Nggak bisa, guys. You need a higher level. Harus level besar ya. Oke, saya bakal coba besarin level kita dulu, guys, menggunakan bottle of enchanting. Karena dia bilang untuk melawan monster giant ini kita harus memiliki 9 level lebih tinggi. Ini level kita sudah 9 atau lebih tinggi. Sudah lebih tinggi dong. Sudah level 26, guys. Oh my god, perlu berapa level lagi kita supaya bisa melawan monster-monster itu, teman-teman ya. Oke, lagi kita masih punya 64 lagi bottle of enchanting. Kita gunakan sebaik-baiknya, guys, supaya kita bisa mengalahkan monster giant yang kita spawn tadi ya. Oke, sudah level 33, teman-teman. Mantap sekali. Sekarang kita bakalan coba lawan monster ini. Nggak bisa loh, tetap nggak bisa, guys. Gimana dong lawan monster ini, guys? You need a higher level. Oke, ini sudah tinggi. Aduh, jatuh. Malah kita jatuh. Oh my god. Oke lah, kita bakalan di sini, guys. Ada monster di sini, teman-teman. Wih, ada malaikat maut, teman-teman. Apa nih? Ada malaikat maut, guys. Gimana nih? Saya bakalan coba terangin dulu. Sudah terang, guys. Sini kalian lihat ada malaikat maut, teman-teman. Oh my god. Saya bakalan coba cari dulu penerangan ya, guys. Oke, teman-teman. Saya sudah bawa torch dan lihat. Waduh! Ada malaikat pencabut nyawa di sini, teman-teman. Wah, ternyata malaikat pencabut nyawa adanya di dalam sini, guys. Ih, suaranya ngeri loh, teman-teman. Mungkin dia siap-siap mau mencabut nyawa saya di sini ya. Anjir, serem. Oh my god, guys. Serem sekali deh suaranya. Oh, dia siap-siap, guys. Tadi kan saya mau melawan giant ya. Kemudian dia menunggu saya di sini sampai dia bisa membunuh saya, mencabut nyawa saya gitu. Oke. Kamu sangat jahat sekali ya. Oke. Dia tidak melawan, guys. Wah! Wah! Malah kita yang membunuh dia. Oh my god. Ih, lemah banget ternyata ya malaikat pencabut nyawanya, guys ya. Oke, kita bakal coba naik dulu ya. Ya udah dah, kita tersesat di sini, teman-teman. Tadi kita sudah membunuh malaikat pencabut nyawa juga dan sudah melihatkan ke kalian ada 6 giant, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah memperlihatkan 6 giant ke kalian. Saya mau lawan tapi nggak bisa, guys. Nggak tahu kenapa. Katanya levelnya kurang tinggi, tapi saya sudah di level 60 tadi ya. 30, guys. Dan sampai di sini dulu video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Saya Beli Dwi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.